Doro Satria Mas keluar ya. Tuh. SRD Prem. Ada kupu-kupu ayu. Uhuy, uhuy. Kosong ya. Ada PO Haryanto 188 di belakangnya. Mantap. Hati-hati selamat sampai tujuan. Efisien keluar ya. Belakangnya ada sumber alam. Capek banget ya liburan hari ini. Tahun baru ada libur. Selinda keluar ya. Gila banget. Eksekutif kelas. MHD 162. Halo teman-teman, selamat sore. Hari ini kita lagi di Terminal Puris ya. Hari Minggu 25 Desember di hari Natal ini teman-teman. Kita lihat keberangkatan sore ya. Di Terminal Puris ada Xidek Handoyo. Bakso belum kemakan. Sem. Tempat ya kameranya. Kameranya jelek bos. Doyo diberangkatkan ya. Ini ada bus Sempati Star nih, perbaikan kapas rem los tadi katanya Scania ya. Ada terparkir rapi nih di sini, ada bus Scania Sempati Star, ada Harapan Jaya, ada bus Raya, dan di barisan ujung ada Setia Mulia, ada Agrama Sinar Jaya yang mendominasi, ada bus Arimbi, ada Agramas. Bus pada malang-malang gimana ya?
saking penuhnya bus mau parkir susah. Murni Jaya ada Sinar Jaya, ketutupan Agramas gak bisa keluar, maju lagi. Ada bus Harapan Jaya nih keluar nih. Oh, di overtake Mas Sinar Jaya. Posisi jam 5:30 ya, 5:30 sore. Masih terpantau ramai bus-bus akap dari Terminal Poris di hari Minggu ini tanggal 25 Desember ya. Ada Murni Jaya asli Prima Group. Di Poris ini kekurangannya tuh kalau luas, tapi kalau malam dia ini ya apa namanya, kurang lampu penerangannya, kurang. Jadi kalau malam di sini tuh gelap banget, harusnya kasih lampu muter gitu ya biar seru, bagus. Jadi kalau malam kelihatan ini dia apa, kelihatan gelap terminalnya, apalagi banyak pohonan muter ini kan pohonannya, terus kurang pencahayaan, kurang lampu, jadi kalau malam gelap banget. Paling nggak ditambahin lagi di lampunya ya, jadinya kelihatan bagus. Apalagi kalau malam banyak strobo-strobo bus akap ya, udah keren ya. Untuk pengurus Terminal Poris semoga ditambahin lampunya ya, biar banyak, biar rame kalau malam di sini. Kadang habis maghrib aja jam 7 itu udah kelihatan sepi karena posisinya gelap banget terminalnya kalau malam. Ada Palala ya keluar. Di belakangnya ada Rosalia Indah. Single glass. Wus, mantap hasilnya. Rosalia Indah masuk ya, dengan bodi Avante-nya AD180. Executive Plus. Iya, Adung Segayu ya, lampu LED-nya mantap. Ini ada bus raya keluar nih. Itu double decker Rosalia Indah masuk ya. Salenda double decker masuk ya. Diisi dengan bus Agramas. Agramas keluar ya. El Nino BM067. Jakarta Yogyakarta. Sambut di belakangnya ada Transport Express Jaya. Tujuan Sumatera Bengkulu. Padang Jakarta, Bos.
sana ya, masuk ya. Serdadu keluar WM125. Pulau Alit keluar. City Plus ya. Ala-ala ya. Bentaran doang. Jadi 138. Anantet. Bus premium kelas ya. Gem ya, yang Rianto. Yang Rianto masuk Loro Ireng, simpatis terkeluar. Si error lagi, perbaikan lagi. Suspensinya bermasalah itu ya. Penumpang Haryanto, gak kira-kira tuh bos, lihat tuh penumpang Haryanto. Mantap. Harapan keluar ya, masuk lagi Rosalia Indah. Berangkatkan ya, hati-hati sampai tujuan. Hus. Masih terparkir ya di area terminal Boris Pelawat keberangkatan. Ada PO Haryanto, ada bus Rosalia Indah, ada bus Santoso, Sinar Jaya, Arimbi,
PBB terparkir di sana itu. Dosa lainnya diberangkatkan ya dari Terminal Polisi Pelawat Tangerang di hari Minggu 25 Desember. Di D534 Arianto diberangkatkan ya. Oro ireng, ireng kabeh. Awa yang ora sayang Mercedes Benz 1526. Assalamualaikum ala Muhammad. Sekian ya kawan-kawan, udah sore udah mau maghrib nih. Jangan lupa subscribe di channel CCTV Bas. Assalamualaikum.